tahun 2013. Sebenarnya baru tahun kemarin ya, Juni gitu, Juni-Juli 2022. Sekitar bulan November tahun 2018. Lupa. 2011. Ya, dia bilang tahun 2023, 10 tahun kemudian. Sekitar 40-an lah. 40 tahun, tapi kemarin dicek lagi, ternyata malah jadi 51 tahun. Sekitar 2058 ya, jadi masih 35 tahun lagi. Menu COVID-19 dibatalkan, jadi mundur lagi, 2020 tidak, jadi berangkat, 2021 tidak, 2022 berangkat, tapi pembatasan umur. Jadi saya istri ibu bisa berangkat, saya tidak bisa. Jadi ibu bilang dah tahun depan saja, membilangkan 2023 mudah-mudahan ada perubahan. Yang saya khawatirkan justru yang jemaah sekarang ya, itu kan pasti yeah, yang tadi udah bener, santai gitu kan. Jadi tiba-tiba harus nambah biaya. 20 juta mendadak gitu, itu keberatan sih kayaknya. Dan sangat luar biasa, sangat tidak setuju, tidak keberatanlah kita. Dan menurut agama pun tidak diwajibkan itu, kalau sudah tidak sanggup kita, kami pun tarik diri. Kalau memang pemerintah menaikkan begitu tajamnya, kami tidak sanggup. Udah mundur, tapi untuk harga itu loh, harga haji itu janganlah sekian, kelewatan deh. Naiknya masa dari 35 jadi 70. Kalau mau naik itu ya 35-40, yang wajar-wajar lah gitu. Kita sih menerima sebenarnya untuk kenaikan. Oh, semua barang-barang juga naik tuh pasti. Tapi ya itu kayak transparansinya dan mudah-mudahan dapat bantuan ya. Bisa ditekan terus ini lah atau apalah gitu. Saya berharap dari pemerintah ada transparansi sih. Jangan sampai kita tuh masih ingat kejadian first travel ya, di mana orang yang berangkat belakangan itu malah harus membayarin orang yang berangkat duluan. Nah itu jangan sampai dana haji itu sampai kejadian seperti itu. Itu kan Ponzi scheme namanya kalau seperti itu. Jadi kami haraplah kepada Kementerian Agama, khusus Kementerian Agama, Bapak Menteri Agama, untuk janganlah dipersulit umat atau jemaah ini saat-saat jemaah ini memang sulit ekonominya. Itu yang kita harapkan.